Nanas malu. Hey. Rujak bebek semang, bikin rujak bebek. Mang di mana, Mang? Hah? Daerah mana, Mang? Hah? Ya semangnya kalau video ya video. Oh. Rujak bebek. Kayak nama rujak bebek teh geus langka, Mangnya. Barang-barang langka yang mau rujak bebek teh kawan-kawan tuh. Ini paling segar. Segar ya teman-teman. Jeng sengit ya teh. Dari channelnya Pelanggan Pemandu Parang. Rujak bebek sekarang sudah jarang teman-teman. Mantap. Mantap bang ya. Mantap tuh. Cara bikinnya gitu. Gua mang? Ya musiknya. Oh ada musiknya. Hei. Jarang kan. Mantap. Oh. Hei. Ya, musik ngambang ya. Hah? Oh, udah mantap. Oh. Seksi udah mantap, kawan-kawan. Hei. Benar banget ya. Aduh, Amang mau dikenangan gitu, Amang. Aku lama enggak dapat, Amang. Blak tuk. Mantap tuh. Oh, aya nama kana kitu biasa nama ya, Mang nya. Daunnya. Mang iya, Mang. Jadi jadi aya nama simpel, Mang nya. Teman-teman segar. Halo. Oh, teman telada mang ya. Ah, iya teladana teman-teman tuh. Rujak bebek. Aduh. Saan gitu amang eung. Teman-teman rujak bebeknya jadi amun berang-berang dia pakai rujak teh makan rujak enak non mah. Teman-teman satu lagi sih ya ha. Rujak bah. Bah rujak bah. Iya. Tak bah ya bah ya bah. Rujak bah. Kemana sabah nak? Tuh nih tuh sama mau ngasih rujak ya. Mau siapa? Yo. Makan sekarang segarnya diraktir aku jadi sekarang kali dia kang calik nabisa ayam motor kata siapa juga sekarang rujak bebek itu udah jarang ini namanya
Rujak bebek mantap. Oh gitu kan. Ada musiknya nih. Blak-tuk, 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 gitunya. Tapi beda tuh kan. Benar bisaan. Kalau bikin rujak kemuka, dia terasa apa? Ada musiknya gitu. Oh gitu. Itu musik beneran. Kayak ini nih. Cuma pakai ini satu. Pakai ini. Ini gemelan dengan anda. Ada gendangnya, ada. Oh gitu. Terus ini buah-buahnya apa ini aja? Ada enggak ada sulingnya. Ini ada ubi. Ubi. Jamu batu. Jamu air. Ini apa ini teh? Kelutuk ya, pisang kelutuk. Terus ada jamu buahnya, ada bengkuang. Ada mangga. Wah enak pokoknya ini, alon-alon, kopi juga tuh, aduh. Segala ada ini. Seger, ini. Seger nih. Yang jarang dicarinya ini. Oh gitu pisang ya. Pisang kelutuk ini. Pisang kelutuknya. Wih. Jarang. Jarang ada ya. Jarang ada di sini. Itu kalau adanya di mana itu kang? Kalau ada di persawahan paling tuh kayak itu tuh. Karena itu tuh pisang kelutuk. Jadi pisang kelutuk itu daunnya juga bisa buat apa? Ini sendok sama buat wadahnya ya. Wadahnya. Dulu kan pakai wadah, Pak, wadah dulu daun. Pakai wadah daun. Sekarang mah simpel lah. Pincuk gitu kan kalau dulu makan ya. Sekarang mah jadi disimpelin aja di gini kalau semang juga. Mantap. Mantap ya kan. Rasanya gimana? Segar. Segar. Wih. Ini enggak terlalu pedas soalnya. Kita tuh dikurangi ya makan yang pedas-pedas ya. Betul, Kang. Dikurangi makan yang pedas-pedas. Beda ya, Kang? Agak rasanya. Lembut ini. Lembut. Woi, lembut banget. Udah berapa tahun ini, Cuk? Iya, iya. Sampai kan enggak ada klok itu. Woi. Tuh kawan-kawan nih. Saksi bisunya. Si Amang. Untuk menafkahi anak istrinya nih, ini saksi biksunya kawan-kawan yang sangat berjasa sekali menemani si Amang untuk mencari kebutuhan sehari-hari kawan-kawan nih. Cari rezekinya si Amang. Enak ya kak? Mantap, enak. Namanya juga. Silahkan. Rujak bebek mantap. Silahkan. Selamat dinikmati kak. Habis tuh. Woi mantap. Ada kedong-dongnya juga nih. Kedong-dongnya. Udah. Belum ya.